mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif, dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good local governance untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kecamatan Cikancung pun mengadakan pelayanan terpadu, di mana kegiatan itu diikuti oleh instansi seperti Chansip dan Samsat keliling. Banyak sekali kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Cikancung, karena dengan adanya pelayanan ini, salah satunya masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran dapat dengan mudah bisa memilikinya. Segala kebutuhan masyarakat, baik dari volume masyarakat yang menginginkan pelayanan akte maupun pelayanan yang lainnya, itu dapat terpenuhi. Nah, dengan pelayanan ini rata-rata di Cikancung dalam pelayanan terpadu itu kurang lebih sekitar 1000 atau 900 akte yang diajukan atau dimohonkan kepada Chansip dalam pelayanan ini. Adapun kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan oleh Kecamatan Cikancung yaitu pembangunan lapangan terbuka hijau atau alun-alun seluas kurang lebih 1 hektar. Lapangan atau ruang publik ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan keagamaan, perayaan Agustusan, dan perayaan Hari Besar Nasional lainnya. Adapun harapan dari Camat Cikancung Maksum, generasi muda yang semakin banyak dan ruang publik yang semakin sedikit untuk kegiatan, dengan adanya lapangan ini bisa digunakan untuk publik, khususnya para pemuda untuk menyalurkan bakat-bakat olahraganya. Harapan kami, generasi muda semakin kemari semakin banyak, lalu juga ruang publik ini semakin sedikit untuk kegiatan. Tentunya dengan adanya ini kita harapkan digunakan oleh publik, khususnya para pemuda, sehingga para pemuda ini bisa menyalurkan bakat, bisa menyalurkan olahraga. Memang di Cikancung ini dari mulai volleyball, sepak bola, banyak bibit-bibit, banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk pengembangan generasi. Jangan sampai generasi muda ini terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Dari Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Komaromansyah Hadas TV mengabarkan.